Yo, balik lagi bersama gue sendiri, Andriku Simbolon di channel Orbs 65 Official. Langsung aja kita ke pemangkasan untuk presiden-presiden terganteng tentunya guys ya. Yup, dimulai dari naga hijau tentunya ya. Naga hijau yang bukan banyak basa-basinya ini dikasih langsung double naga kali 30. Tapi sayang, sayang kenapa cantik bet, kenapa nggak goyang pu? Bukan ya lo ya guys ya. Sayang ya guys ya, cuman queen dan king doang. Alamak, jangan. Oke kita lanjut ya guys ya. Jangan-jangan nanti ini putus ceweknya guys ya, bukan foto Instagram selebgram atau artis kan ya. Aduh, payah ya, jadi gua lagi nanti yang kena ya guys. Oke kita lanjut lagi. 3,6B gak mungkin gak nambah sih ya, kalau feeling gua bilang nih gak mungkin gak nambah, payah kalau gak nambah ini ya. Aduh, dikasih JP lagi ya, mini lagi. Waduh, gimana nih brother ya, kan harusnya bisa ditambah dong dikit aja, gak usah banyak-banyak ya. Lanjut kali 30 di sini dan ternyata habis. Oke lah, itu juga udah bagus banget. Kita lanjut di sini, ada yang lumayan ganteng dari Bang Belitang Oku Timur. Waduh, ini Belitang Oku Timur ya guys ya, itu provinsi mana gua nggak tahu ya. Bet 1 ini masih test room kayaknya ya. Oke, naik ke bet 4,5 nih. Oke, gua rasa ini masih test room sih ya guys ya. Tapi gua nggak tahu kenapa ini, kenapa harus di auto 100 sih guys ya. Kalau ada terjadi sesuatu di sini kan sakit ya kan. Andai aja ya guys ya. Kita lihat aja dulu bakal mungkinkah di bet 4,5 malah JP atau bahkan di bet 18 nantinya ya. Mungkin test roomnya di sini adalah kali auto 100 ya guys ya. Auto 100 di bet 1, bet 4, ke bet 9, terus ke bet berapa lagi ya, bet 13, baru ke bet 18 mungkin gitu. Nah tapi kalau JP di tengah jalan atau di awal kan payah geng. Nah bener dong ya kan, sakit bet. Ngapa sih nggak bet 18 langsung bang-bangnya, sakit kan jadinya ya. Mau gimana lagi, nasib udah begitu ya. Ampun. Oke kita lanjut lagi aja ya guys ya. Ya gua gak ngarep banyak-banyak ya guys, padahalnya kalau pre-spin ya kan ya baratnya hampir-hampir 10B itu udah ganteng, jangan jauh dari situ. Oke kita lanjut di bet 17 nih ya geng. Waduh, si cantik lagi-lagi menggoda ya geng ya, aduh payah nih hidup. Oke, aduh nanggung banget ngasih, kalau ngasih jangan nanggung dong. Satu lagi, jadi ini burung ngapain cok, udah naga semuanya ada burung, mau disergap apa gimana ya guys ya, payah banget. Oke kita lanjut ya, masa 2,7B sih. Satu lagi aja super sih kalau bisa, gue minta tolong ya kalau bisa. Ayo dong. 1,2,3 lagi. Yah lagi-lagi geng ya, cuman dapat 3,1B lah, itu udah plus poin-poinnya ya. Masuk lagi di sini dari Bang Muko-Muko Lubuk Pinang ya. Bang Aditya Bengkulu ya geng ya. Double naga kali 30. Waduh mantap nih, bet 5 dapat 5,4B padahal cuman sisa 73M doang. Lumayan dikasih JP juga tapi isinya mini ya geng, daripada nggak ada ya kan, itu aja ya, kembali ke sana lagi. Kita lanjut 1,2,3 dikasih lagi kah ini atau cuman segitu geng ya. Segitu aja sih udah bagus ya, 5,4B loh bukan kaleng-kaleng ya geng. Nah habis dia. Oke kita lanjut lagi guys ya, ada lagi di sini dari Bang Indra Mayeng Gisting Lampung ya. Waduh, oke, sisa 273 di bet 5 nih. Alah, kalau tadi bisa 5,4B, ini nggak mungkin nggak sih ya guys ya. Harus bisa berat ini 5,6B lah ya kan. Harusnya sih bisa, kita lihat dulu. 1,2,3, ah nggak JP geng. 1,2,3 lagi, belum juga ya. Cuman dikasih mini geng. Aduh, nggak apa-apalah, kita lanjut lagi. Yang penting mah lumayan. Kita libas kali 15 lagi dikasih geng. Mantap banget. Kali 15 dikasih 5-10 king queen ya guys ya. Rame banget itu, rapi banget ya kan. Nah, double king plus as. 10,35 kalau di bet 10 berarti di sini 5,175. Ah, nanggung banget. Harusnya ini bisa lebih lagi. Ya, udah habis rupanya ya. Mau gimana lagi, kita lanjut lagi aja. Ini dari Bang Janu Pringsewu Lampung lagi ya. Aduh ganteng banget ya, asli Lampung kali ini menggeleger ya kan. Yup, kita lihat aja langsung ya. JP nya minor dong, masa mini. Iyalah, masa mini, udah 4 biji. Gak mungkin lagi mini, yakin gue mah. Udah oke kita lanjut lagi aja ya. Yup, ini adalah spin terakhir ya. Mantep. Kali 10 gak apa-apa, yang penting mah rame ya guys ya. Oke gak banyak-banyak juga, 6B doang paling. Nah bener kan, 6B tapi lumayan. Oke kita lanjut lagi aja, gue pikir aja 6B
kurang ya kan, kurang gokil. Nah tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu dari buto hijau di bet 10 doang ya guys ya, save dulu bet 10. Rame sih rame, tapi 600 m doang itu pun super ya guys, nasib ya. Ngapa sih kalau itu dibikin bakwan aja ya kan, kayak DRG. Wah ramenya Sipa bukan kaleng-kaleng, 8 wild udah langsung menggiring ya, asli gokil banget. Oke kita lanjut lagi aja, ini kah masih bisa nambah nih kayaknya guys ya. Waduh, Gokil banget. Kita lanjut lagi aja dulu. WD. Lanjut please sampai ganteng. Yap, harusnya bisa 10 base ya guys ya. Ini jaringan udahlah lengket. Langsung kita lewatkan aja. Ini dari Bang Nasrul ya guys. WD. Oke, ini Sabtu 3 September. Wah, udah lama dong ya. Oke lah ya, kita lanjut guys ya. WD, ini B17 kebetulan. Aduh, itu tadi pul naga bisa loh padahal ya guys ya. Tapi nggak dikasih, mau gimana? Nasib yang menentukan bro. Oke, kita lanjut. Ada 5 prispin lagi guys. Masihkah bisa 1, 2, 3? Oke, masih kosong. Lanjut lagi aja geng ya. Lanjut, ini bakwan rupanya kambing. Kenapa lah segini ya guys ya? Kura-kura tak bernyawa itu ya geng. Oke, kita lanjut lagi aja. Ada lagi gini, ya ampun. Nanggung bang. Waduh, gak nanggung banget guys. Itu udah gokil banget. Ya ampun, tiba-tiba jatuh grandnya ya, 10,7B. Waduh, Jangankan pul naga geng ya kan. Aduh, pul merak aja kita gak terima lagi ya kan. Udah lewatkan aja semua bos, udah grand ya kan. Widih, gokil banget. Kita lanjut lagi aja guys. Widih, asli keren banget sih kalau menurut gue ya. Masuk lagi di sini yang lumayan ganteng ya, dari ya Jinji Box Size step by step. Langsung aja, ini ternyata bukan triple 8 ya geng, tapi 88 doang. Gua harap bisa grand, kalau nggak bisa grand sakit ya kan. Double kuning udah tiba ya, sayang sih geng ya. Kuning di sini nggak langsung berarti gitu guys. Kayak kalian bayangin nih, masih 1500. Oke, 4 prispin lagi yang kosong 4 biji. Wah, ada harapan besar nih untuk grand. Mungkin nggak sih? Oh, aduh kosong. Wah, double kuning brother. Double kuning dong. Aduh, gua nggak nyangka kalau bukan triple 8 juga bisa terbang nih. Tapi harus ramai ini kuningnya ya. 5 biji, ayo dong satu lagi aja. Grand, aduh nggak dikasih geng. Tapi nggak apa-apa, ini berarti 28.000 dikali 4. Ya itu berarti udah ada lebih dari 10B, 11B bahkan ya guys ya. 11B itu bukan triple 8 geng. Aduh, itulah kalau udah nasib ya guys ya. Nggak akan kemana. Oke, ini dari Bang Sahrul ya guys. Widih, ini sisa 89M di bet 1. Widih, agak epic nih kayaknya. 5 prispin lagi dan yang kosong cuma 3. Waduh, ada apa nih brother yang gak usah gitu-gitu banget lah ya kan. Aduh, hai. Tapi sayangnya itu tadi kecil-kecil banget ya geng. Kalian lihat aja nih, kuningnya masih 4.000 nih. Aduh, payah ya. 4.000, 2.000 dong ya. Oke, 2800 poin, kita lanjut lagi aja. Aduh, masa sih nggak grand? Ayo dong, masa sih nggak grand? Bercanda nih kalau nggak grand. Oke, dapat lagi geng. Masih ada 3 prispin dan yang kosong 2 biji lagi. Kalau nggak grand, gue libas aja udah ya guys. Masa nggak grand sih? Ayo, aduh nggak bisa juga lanjut. Please jangan bercanda lagi. Nah, kuning lagi, itu kuningnya kebanyakan. Tapi masih 5000 poin loh, udah banyak banget kuning ya guys. payah banget. Oke, satu prismin terakhir dan yang kosong juga satu. Akankah grand? Waduh, kalau grand sih mantep ya guys, tapi kalau enggak sakit. 1, 2, 3. Oke, dikasih grand dan kuning geng, lumayan ya. Tapi walaupun ini banyak poinnya ya guys ya, ada ibaratnya sampai 10.000, tapi nggak ada gunanya menurut gue ya guys. Yang penting mah grand, karena ini poinnya kak bet 1 itu berapa lah ya. Karena kalau grandnya kalian lihat aja 10B, aduh ganteng bet, mau cari kemana juga itu tetap ganteng ya. Oke, dan gue pikir itu masih bisa nambah sih kalau memang niat dan yakin ya. Ayo bisa nih, bisa yakin gue mah. Oke, 1, 2, 3, apakah bisa? Bisa berapa nih ya poinnya ya? Oke, 11.000 berarti berapa itu ya geng ya? 11.400M ya lah ya, nyampe gak sih? Atau 400M deh ya kayaknya ya. Widih, 474M beneran. Lumayan ganteng lah ya, menurut kalian gimana? Oke, itu udah ganteng, lanjut lagi ya guys ya. Masih ada, waduh hampir pul naga di luar prispin langsung loh. Aduh, ngapa sih gak dikasih 3 tadi di kanan ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi aja. Di sini ada last dari Pucai. B17 di sisa 2B, normal lah ya. Kita lihat aja, semoga bisa terbang 10B,8B. Kalau bisa ya, kalau gak bisa gak usah dipaksa juga ya kan.
Oke, tapi kita tetap berharap ya gak sih guys ya. Oke, dan 1, 2, 3 masih lanjut 6 prispin lagi nih ya. 1, 2, 3 belum juga lanjut lagi. 1, 2, 3 aduh masih aja digantung-gantung ya guys ya. Udah digantung-gantung, ganteng-ganteng lagi dong. Oke, masih aja di situ 2 prispin lagi. Geng ini bakal prank sih kayaknya. Prank gak sih? Prank? Aduh, payah-payah ya. Oke, dan ini spin terakhir. Walah, ternyata di sini brother ya. Langsung aja JP5,4B dari burung. Ya, lumayan lah gue bilang itu lumayan ganteng. Ya, 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 ya. Masih ada guys ya, ini mungkin masih bisa nambah lagi. Gak usah sungkan, santai aja kita lihat dulu ya geng. Aduh kayaknya sih susah ya. Udah spin terakhir ya. Oke lah, itu aja dari gue Andiku Simbolon pamit. Terima kasih sudah menonton dan see you next video guys. Bye bye.